Sekarang kita ada di Banjeruk di Studio 8 RCTI. Ini katanya. Ini sedang ada perkumpulan pantai Partai Nasdem ya. Partai Nasdem. Baju-bajunya sama tuh putih merah. Oh iya. Kasihan Bapak Mas. Baju merah. Kasihan Bapak saya. Di sini ada Bapak. Mana masih bawa paper bag anjing? PDHR. Assalamualaikum. Alan wasalam lagi pibaraenda. Jadi Bapak di sini nih, Pak, ada apa, Pak? Kita akan tablik akbar JKT48. JKT48 itu, Pak? JKT48 itu, season before, AKB48. Oh, apa gue? Remudeng ini. Assalamualaikum. Mungkin ke adiknya Pak Tudu. Itu ngilang ceritanya. Kan di tempat lagi, mana ya? Punya sama, aja. I'm just gonna fuck around with these people karena mereka terlalu serius untuk masalah mega konser. Oh, hari ini kita ada di mega konser JKT. Mega konser JKT48 yang kedua tahun lalu kan ada di sini juga, tapi enggak seramai kayak gini sih. Bisa dilihat. Cut. Sip. Oke, sekarang kita akan wawancara salah satu penggiat kegiatan kangen bangetisme ya. Ini di sini. Nah, ini nih. Nah, di sini saya ada bertemu dengan namanya siapa, Mas? Udin. Namanya Mas Udin. Iya. Betul sekali. Jadi Mas di sini mau ada apa sih? Saya ada perlu. Ada perlu apa? Ketemu saudara-saudara saya. Apakah Mas ini salah satu koalisi dari Partai Kangen Banget? Saya salah satunya. Kenapa Mas memakai kaos yang sama seperti mereka? Warna putih atau merah, ada apa di sini sebenarnya? Biasa. Apa itu namanya ya? Duh, lupa saya namanya. Karena terlalu banyak jadi lupa ya? Iya, betul sekali Mas. Spermanya terbuang beberapa sel otaknya. Iya, terbuang percuma. Iya. Oh, ini manusia gak jelas. Kita akan lihat lagi ke arah sana, di parkiran, ayo. Ngomong enak gitu. Siap, langsung. Wah! Ini. Di sini ada pelaku tusuk pantat selama 2 dekade terakhir ini. Seberat. Namanya siapa, Mas? Sydney Akne. Nah, Sydney. Sydney kesini mau ngapain? Jangan ngomong untuk meminang delima ya. Karena delima itu udah saya pinang tadi. Oh. Maaf ya, Rena. Ditonton aja, tayu banget. Enggak, ya. Intinya kita semua di sini mau nonton Mega Konser JKT48 seperti ini. Kedua ya. Soalnya kan tahun lalu ada di sini juga, di Studio 8, tapi jumlah orangnya nggak sebanyak kayak sekarang. Ini banyak banget ini. Dan kebetulan saya besok nggak ada sidang skripsi, nggak kayak waktu itu. Nggak kabur-kaburan. Jadi, ya beginilah situasinya. Tadi udah ada yang sini, ada sepuh-sepuh skena perfenomen wota, ada Ruru, ada Steve, ada siapa lagi? Ada Bonta. Ya, beginilah. Bisa dilihat tuh, parkiran mobil juga penuh ya, bagi parkiran motor di luar. Karena seperti yang kita ketahui, wota di sini itu mid class to low class. No offense, tapi emang serius nyatanya kayak gitu ya. Di situ ada koordinator yang sedang sibuk mengatur anggotanya. Mereka sedang sibuk mengatur anggota-anggotanya. Di sini ada Bang Krodim itu ya, Krodim the Almighty Krodim. Dia biasanya bercumbu dengan Sandy Ariani di kereta malam. Nah, dia langsung panik ya. Nah, di sini lah. Terima kasih dipertemukan. Hai. Hai, cari di mana, Dim? Apa lagi nih? Mau bahas apa lagi? Parkiran yuk. Parkiran yuk. Sip. Ah, lu gitu situ. Ini angkot yang hari ini. Ini hal yang sangat menakjubkan. Setelah kejadian pertama ada yang bawa angkot ke teater, ada yang bawa angkot ke mega konser. Ini the scene of what in Indonesia is fucking awful, man. Saya itu angkot dia. Setelah dibawa angkot ya standar lah. Transportasi di skena ini motor. Bisa dicek motornya. Banyak sekali ya. Ini sepertinya hasil barang kredit dari gaji mereka per bulan atau mungkin punya orang tua mereka. Tapi seperti yang saya ketahui, ya kita maksudnya,
jumlah orang untuk pakai konser kedua ini cukup banyak. Ini sedikit bittersweet soalnya. Mulai. Ih, mania. Sekarang kita udah dalam mega konser. Lebih banyak daripada dulu. Dan lebih bau, anjing. Kayaknya alasan bawa parfum itu gak diiyakan oleh para penggiat kegiatan. Kangen banget ini. Ditunggu aja beberapa menit lagi. Sejam lagi kayaknya acaranya mulai. Soalnya di jadwalnya kan 14.30. Ininya saya bukan maniak, ini yang maniak. Mereka maniak. Desktopnya kayak Mac itu, kenapa tadi bunyinya Windows? Kayaknya mereka punya oh sorry, dua Mac. Sorry. Ininya sih seru, banyak banget. Oh, mereka ya? Saya jadi bersemangat hari ini karena didadain. Seru tuh, muka semeringan. Makanya semeringan ke atas. Tapi, buat anak-anak warna. Kita panggil ke orang-orang yang lain. Oke. Bye. Apa lagi ya, gak tau. Udah cukup lah. Yiko Oshima.